PT ini ada semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Berupa tanya Pak. Orang jadi membentuk kami betulah ya Pak. Jadi dijelaskan, jadi kawan-kawan korban ini merasa ini suatu hal yang katanya jenderal tahu artinya namanya ketua. Jadi memang mobil ini rata-rata hampir 100% merupakan lahan penghidupan mereka. Jadi dengan stiker ini mereka tempel di mobil menjadi tanda bahwa mereka pernah mendapatkan musibah namun dibantu secara cepat oleh kepolisian. Dan rekan-rekan sekalian, nanti mungkin ada penyampaian dari Ibu Wali, silakan. Selamat sore semuanya. Sore. Atas nama pemerintah Kota Singkawang, kita memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Polri, khususnya Bapak Kapolda Kalimantan Barat dan juga Polres beserta jajarannya di Kota Singkawang yang mana telah berhasil menangkap tersangka yang mana sudah menggelapkan mobil-mobil Bapak dan sebagai mata pencarian. Kita doakan semoga Polri makin maju dan makin jaya. Terima kasih. Baik ya teman-teman ya. Singkawang ini saya tinggalkan dulu tahun 82. Lama. Saya dah sekolah kemana-mana dah. Datang lagi di sini waktu itu 2002. Kemudian sampai 2006 kami pergi lagi sekolah lagi. Terus datang lagi 2014 dan berangkat lagi 2016. Nah, datang lagi 2017 sampai sekarang. Perubahan Singkawang kalau saya sekarang ini sangat maju pesat. Singkawang tuh hangat maju besar. Dulu ini hutan nih. Dulu ini tempat saya dulu jalannya sempit. Ini kan udah aspal nih. Dulu belum aspal nih. Saya masih SMA dulu. Sekarang dengan majunya ini tentunya adalah peran serta kita semua. Peran serta kita semua. Jangan dinodai oleh hal-hal yang kecil-kecil, apalagi hal-hal yang kayak gini-gini nih. Rusak nih. Rusak nama baik, apalagi Singkawang ini sudah dapat kota tertoleransi se-Indonesia. Kota tertoleransi se-Indonesia nomor 1. Nomor 2-nya Salatiga di Jawa Tengah, nomor 3-nya di Pematang Siantar, Simalungun, Sumatera Utara. Nah, ini ya, pertama kalinya lah Singkawang tuh menjadi kota tertoleransi se-Indonesia, bukan sekabar ya, se-Indonesia. Ini apresiasi benar dari pemerintah nasional kepada kita. Tidak menutup kemungkinan nanti banyak sekali yang akan berkunjung. Ini dari nasional saja ada banyak datang. Contoh kemarin waktu kita melaksanakan acara-acara nasional, Gome ke apa ke semua ada datang. Tingkat internasional juga sudah membumi, sudah menjual Singkawang ini, sudah pada datang. Bantuan-bantuan sudah pada datang. Mari sama-sama kita jaga, mari sama-sama kita kawal pembangunan di Singkawang ini. Insya Allah mudah-mudahan nanti akan ada tol. Amin. Pontianak Singkawang akan ada tol. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan. Nah, itulah tentunya ini semua. Ya, semuanya ini adalah karena kita. Karena kita bisa menjaga, bisa berkomunikasi yang baik. Menjaga daerah kita, menjaga wilayah kita. Mari sama-sama dan seterusnya. Kita selalu melakukan satu hal yang terbaik buat Singkawang ini. Siapa yang melaksanakannya?
kita-kita semua. Yang kedua, saya ingin menyampaikan tentang masalah aman. Aman itu merupakan kebutuhan kita bersama. Sama dengan kalau kita lapar, kita harus makan. Kalau kita haus, kita harus minum. Sama dengan itu. Aman ini harus kita jaga. Harus kita ciptakan. Siapa yang menciptakannya? Kita semua. Semua. Jangan sampai ternodai dengan hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas, yang dapat mengganggu situasi yang sudah baik. Sudah satu tahun kalau saya tidak salah, Bu Cai Cumi ini menjadi wali kota, banyak sudah terobosan. Saya memantau terus nih. Sejak beliau dilantik, ya, sejak Pak Bu Wali Kota dilantik, saya juga kalau saya tidak salah, saya baru satu minggu jadi kapolda. Saya ikuti Singkawang sampai sekarang. Singkawang saya ikuti. Ini Polresnya tadinya di sebelah sana. Pindahkan ke sini. Nah, supaya bagus, supaya membangun terus. Sudah banyak pembangunan di Singkawang. Nah, tolong sama-sama kita jadi. Ya, apalagi kota tertoleransi se-Indonesia ini tak gampang. Tak gampang mendapat predikat kota tertoleransi. Penilaiannya sangat menjelimet. Ada beberapa indikator yang harus dipenuhi untuk menjadikan kota tertoleransi se-Indonesia tingkat nasional. Malam ini kita akan melaksanakan seleksi tilawatil Quran. Ya, mengundang beberapa teman-teman saudara-saudara kita dari kabupaten-kabupaten yang lain. Mari kita dukung terus. SPN insya Allah kita pindahkan ke Singkawang. Dibantu oleh keluarga masyarakat, difasilitasi wali kota, kita dapat 40 hektar tanah untuk membangun SPN. Nanti seluruh Kalbar sekolahnya mau sekolah polisi di sini. Pindahkan ke Singkawang. Jadi Pontianak kita pindahkan ke Singkawang. Banyak sudah kita coba untuk membangun daerah kita ini. Nah, tolong dijaga sama-sama. Ya. Tolong sama-sama kita jaga, jangan sampai ada hal-hal yang dapat mengganggu situasi yang sudah sangat kondusif, yang sudah sangat tertoleransi. Begitu juga permasalahan-permasalahan misalnya narkoba dan sebagainya, tolong tangkap jatuh yang narkoba-narkoba di Singkawang. Tak boleh ada. Harus kita komitmen. Saya begitu dipercaya menjadi Kapolda, zero narkoba, zero ilegal. Semuanya harus bersih dari kasus-kasus yang ilegal. Makanya kami bikin dulu Bertibar itu berkinerja dengan benar. Tidak ada biaya-biaya apapun terkait dengan pengurusan dengan kepolisian. Kecuali misalnya yang masuk dalam PNBP. Penerimaan negara bukan pajak misalnya SIM, SKCK dan sebagainya. Yang lainnya tidak ada biaya-biaya. Ya. Sekali lagi kami atas jajaran Polda Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih Bu Wali Kota dan seluruh warga masyarakat di Singkawang ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan secara bersama-sama ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.